Ya, hey, orang-orang beriman, jangan, jangan kau gugurkan, batalkan, batalkan semua perbuatan iya, dengan yunfiqu yang merusak iya, menghancurkan orang-orang itu. Jangan gugurkan, batalkan semua perbuatan baikmu Dengan perbuatan yang merusak atau menghancurkan amalan baik baik itu. Itu. Jika anda ingin dibukakan oleh Allah jenis-jenis kebaikan dalam lingkup kehidupan kita yang luas. Baik di rumah tangga, baik di pekerjaan, baik dalam hal rezeki, baik dalam kesehatan. Maka pelajarilah surah Al-Fatihah. Bukan sekedar dibaca. Karena banyak orang sekarang baca Al-Fatihah dengan mengharapkan terbuka pintu kebaikan tapi tidak kebuka-buka. Itu persoalannya. Ada orang baca Al-Fatihah dengan harapan yang sakit sembuh. Ternyata tidak kunjung sembuh. Ada harapan kemudian rezeki terbuka, nggak kebuka-buka. Ada harapan diterima lamaran, belum ada tanda-tanda gitu kan. Nah, padahal Al-Fatihah udah tiap malam dibacain, betul? Gitu ya. Baca, 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 nggak muncul-muncul misalnya. Apa penyebabnya? Lamaran kerja belum diterima, prospek belum terbuka. Boleh jadi cara membacanya tidak disertai dengan ilmunya. Cara membacanya tidak disertai dengan mengamalkan isinya. Karena itu terkait berkelindan untuk itulah Al-Imam Al-Bukhari ketika membuka kitab beliau di Sahih Al-Bukhari dalam pembahasan Kitabul Iman dari 97 pembahasan, kitab keduanya setelah Babul Wahyi itu Kitabul Iman. Dibuka oleh beliau Al-Imanu qaulun wa fi'dun. Iman itu itu ada perkataan dan ada pada perbuatan bersanding antara perbuatan dengan perkataan itu mesti bersanding beriringan. Jadi kalau anda cuma berkata saja, tapi tidak mengamalkan, berbuat apa yang dikatakan itu, maka tidak akan keluar kemudian sambungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imannya nggak ada pancarannya. Di pancaran yang nyambung ke Allah itu iman. Ya bukan sekedar perkataan. Di iman yang dilihat. Sedangkan iman itu pekerjaan hati yang dibuktikan lewat perbuatan. Ingat. Karena itu ketika iman disebutkan dalam pelajaran akidah kita. Al-imanu iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil kalbi. Ya tasdik pembenarannya di hati dibuktikannya lewat apa diucapkan di lisan kemudian pemantapannya di hati dibuktikan kemudian wala amalu bil dengan anggota tubuh kita itu poinnya karena itu ketika Nabi menyebutkan kunci amalan kuncinya di hati di sumber iman itu masih ingat innamal a'malu bin niat an Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala hadis riwayat Abu Hafs Umar bin Khattab semoga Allah meridai kepada beliau beliau menyampaikan Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Innama al-amal, innama dalam ilmu nahu disebut adatul hasri huruf pembatas. Maksud pembatas itu hukum atau informasi yang disampaikan dalam ayat atau hadis akan diikat dengan kalimat itu saja. Contoh praktek paling gampang misalnya zakat itu dikeluarkan kepada delapan golongan, nggak boleh keluar dari delapan. Nah kenapa nggak boleh keluar? Karena ayatnya dibuka dengan kata innama. Quran surah 9 ayat ke-60. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum. Kemudian wa fir niqab wal gharimin wa fi wa Delapan. Harus delapan ini aja nggak boleh keluar dari delapan. Zakat hanya boleh disalurkan pada delapan golongan. Ustaz, apakah anak yatim? Kan tidak disebutkan di sini. Apakah dia menerima zakat? Tidak kecuali kalau yatim itu masuk di delapan golongan ini yatim yang fakir boleh dapat kemudian zakat yatim yang miskin boleh dapat bagian dari zakat tapi kalaupun yatim tak masuk dalam kategori ini tak bisa dapat zakat delapan kenapa karena dibuka dengan kalimat innama innama hanya boleh zakat itu dikeluarkan pada golongan berikut nah artikan kembali ke hadis innamal amalu bin niat amal itu hanya akan dilihat oleh Allah dan diberikan balasannya. Balasan itu bisa jawaban dari doa, bisa pahala. Di gini, Anda berdoa nih, ya Allah, mohon mudahkan urusan saya. Ya, ketika Anda berdoa kan perbuatan amal namanya. Nah, itu hanya akan dijawab oleh Allah bergantung pada niat kita dalam berdoa seperti apa. Tulus enggak? Benar enggak mohon berdoa kepada Allah? Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya nanti ada getaran-getaran yang berbeda, nyambung dengan Allah, harapan yang kuat, keinginan yang tajam seperti di Quran surah ke-7 ayat 205. Wa rabbaka fi nafsika. Badar fi nafsika tuh. Ya wa rabbaka kalau kamu punya masalah, sebut nama Rabbu, minta. Fi nafsika dan kuatkan dalam jiwamu dengan imanmu. Jangan cuma di lisan. Kalau cuma di lisan anak kecil pun bisa minta begitu. Ya Allah aku minta mainan, tapi kan gak nyampe dalam jiwanya. Ya, Anda kalau mau berdoa, Bedakan dengan anak-anak kecil, rasakan dalam jiwa, minta yang benar. Hadirkan dalam jiwa kita. Itu yang dimaksud, innamal a'mal, sungguh semua perbuatan itu bin niat, kembali kepada niat. Niat itu amalan hati, inti dari niat itu iman kita. Imannya. Salat juga begitu, bukan dilihat gerakannya. Gerakan mesti benar secara fikih, tapi yang paling menentukan pahala bukan fikihnya, tapi tauhidnya, imannya. Makanya ada orang benar rukun fikihnya, tapi bermasalah niatnya itu disebut celaka oleh Al-Quran. Ya. Orangnya benar takbir sampai salam sempurna, cuman yang nggak sempurna amalan hatinya. Begitu dia salat ada yang salah dalam jiwanya. Yang benar itu kan ibadah ingin dilihat Allah namanya ihsan. Anta budallah kaanna fa illam yarak ini kuncinya di hadis muslim nomor hadis yang ke-8 ihsan itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau merasakan diawasi oleh Allah Walaupun kau tak mampu melihatnya Tapi yakini engkau dilihat oleh Allah Jadi orang ibadah itu pengen dilihat Allah Bukan pengen dilihat orang Ibadah yang ingin dilihat Allah disebut ihsan namanya Orangnya muhsin Ibadah yang ingin dilihat oleh orang lain disebut ria namanya karena itu ketika ada orang sholat yang ria turun kecaman fawailulil celaka orang sholat Jangan sampai di sini berhenti menafsirkannya, nanti bahaya kalau dipotong. Jangan sholat, oi, celaka. <tid> Tidak. Bukan. Cara memahaminya bukan begitu. Jangan seperti orang liberal cara, cara berpikirnya suka memotong ayat. Tidak, ya. Teruskan ayatnya. Kalau mau dipahami sampai sini, cara berpikirnya begini. Celaka orang sholat kata Allah. Bayangkan yang sholat saja berpeluang celaka, apalagi yang nggak sholat. Let's... Nah, siapa orang yang celaka itu? Teruskan supaya paham ya lil musallin alladzina hum an sahun yang lalai ketika salat tapi lalai ini bukan persoalan kemudian rakaat bukan bukan ketika imam sujud kemudian bangun yang makmum masih sujud juga gitu ya karena ngantuk atau karena yang lain misal ya atau karena fikihnya tidak sempurna takbirnya misalnya nggak sempurna rukunya kurang lurus bukan itu persoalannya alladzina hum yuraun yaitu orang yang saat beramal ria dia Pengen dilihat oleh orang lain Ini yang bermasalah Imannya ya, Sama juga dengan yang tadi Sodaqah, ria Anda disebut sia-sia Di Al-Quran surah kedua ayat 264 Paling kiri sebelah bawah di Musaf Ya ayyuhal amanu La tubutilu sodaqatikum bil manni wal adha Kalladhi yunfiqu malahu ria'an Hei orang-orang beriman, jangan engkau gugurkan, batalkan semua perbuatan baikmu dengan perbuatan yang merusak atau menghancurkan amalan baikmu itu. Apa contohnya? Kalau Yunfiqu seperti orang infak yang ria. Oh, infak ria itu dianggap nggak ada nilai oleh Allah. Ya, bukan persoalan jumlahnya. Silakan mau sejuta, mau dua juta, mau tiga juta, pilih mana? Infak satu juta ria atau seribu nggak ria? seribu ikhlas atau seratus ribu ria? pilih mana? seratus ribu ikhlas waduh antum tuh aduh kalau dunia pilih yang ketiga kalau akhirat pilih paling kecil ya seratus ribu udah bayang koin lagi kan supaya ikhlas nggak bunyi wah gitu seratus ribu ikhlas tapi kalau pilihan tadi seratus ribu tidak ikhlas ria dia seratus ribu begitu mau dimasukin ini pak ceklik nah, begini cara beramal 100.000 ribu masukin habis pahalanya nggak ada nilai di uang sudah keluar tapi nilai nggak ada sama dengan orang umrah orang haji ria hati-hati makanya saya sering katakan itu maaf ya bapak ibu sholat ibadah fisik jadi bukan harta pahalanya ada ada 10 setiap dikerjakan 10 nilainya Quran surah 6 ayat 160 manja abil hasanati falahu ashru anthariha infak itu ibadah harta paling minimal 700 kenapa ibadah harta lebih tinggi dari fisik kalau fisik semua orang bisa kerjakan semua orang, bahkan ketika fisik terbatas pun masih bisa disesuaikan anda nggak bisa terdiri, duduk, sholat nggak bisa duduk, berbaring sulit berbaring, bergerak sulit bergerak, berkedip tuh jadi masih boleh, sepanjang sadar silahkan sampai puncak tertingginya dan pahalnya senilai nggak bisa berkedip, kita sholatin ya, tidak, puncak terakhir kan puncak terakhir jadi masih ada tapi kalau harta nggak semua orang ada makanya ketika anda berinfak pahalanya lebih tinggi dari amalan fisik berapa? 700 paling minimal apa dalilnya? Quran surah kedua ayat 261 paling kiri sebelah atas matalul ladhina yunfiquna amwalakum fi sabidillah kamathali habbatin ambatat sabba'a sanabil fi kulli sumbulati mi'atu habba wallahu yudha'ifu limayyasha wallahu wasiwan alim haji menggabungkan harta dan fisik. Mustahil orang haji kalau nggak ada harta. Makanya banyak orang kita haji jual kebunnya, jual tanahnya, ya, nabung dulu untuk berangkat. Gak cukup dengan amin. Gak cukup dengan amin. Semoga antum yang belum berangkat insya Allah ya segera berangkat. Tuh nggak cukup dengan amin. <tuk> nabung. Ya ada nabung, ada persiapan harta dulu. Nyampe sana banyak ibadahnya fisik, tawaf fisik, sa'i fisik lontar jumroh fisik mabit fisik di Muna Muzdalifah wukuf di fisik yang tarwiyah fisik 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 dan harta makanya nggak ada balasan yang sesuai antara ini yang menggabungkan fisik dan harta kecuali harus tingkat paling tinggi kata Nabi al-hajjul mabrur jannah haji yang mabrur yang benar itu yang dilakukan dengan benar merubah perilakunya jadi baik maka nggak ada pahala yang setimpal kecuali surga makanya jangan sampai tukar surga itu dengan ria sekarang banyak yang terjadi baru tawaf sudah ria subhanallah alhamdulillah wala illallah. itu banyak pak ibu silahkan aja cek itu kita sayangkan nah, jadi jika anda ingin mengucapkan kalimat-kalimat dalam Al-Quran termasuk Al-Fatihah maka jangan sekedar diucapkan di dalam lisan kita mesti ada dorongan iman dalam jiwa kita yang mendorong ucapan itu keluar di lisan kita kalau benar ucapan ini masuknya lewat iman isinya dengan iman maka seketika akan langsung sampai kepada Allah yang maha gaib yang disambungkan dengan kalimat itu iman kan sifatnya gaib gak nampak kan? tapi dirasakan Allah punya sifat ghaib, tak nampak sekarang dalam pandangan, tapi terasa semua hasil ciptaannya. Makanya ketika disebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, disambungkan dengan kalimat ghaib. Al-Baqarah ayat 3. Al-lazina yu'minu Karena itu ketika anda memohon kepada Allah, mesti dimulai dengan kalimat iman, sambungkan kelisan, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala.